وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat-Nya kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan kita, tugas-tugas kita untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita sedar bahawa kita, modal kita semakin berkurang. Modal yang paling besar, yang paling penting yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah modal yang kita tak tahu berapa dia punya jumlah yang sebenarnya, dan kita tak tahu berapa lagi baki akaun kita, ya. Itulah usia yang dengannya kita boleh menjadi manusia yang diberi keberkatan, kerahmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia. Dan kerananya juga mungkin kita akan menjadi manusia yang berhadapan dengan kecelakaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iazabilah. Dan kita sambung perbincangan kita, cuma beza waktu siaran kita saja. Biasa kita kuliah maghrib, oleh kerana kerap sangat kita terkendala, jadi hari ini kita ganti pada kuliah subuh, ya. Kalau kita ingat balik bahawa kita sebenarnya masih lagi dalam perbincangan dalam Aqabah yang pertama, masih dalam bab awal kepada kitab Minhajul Abidin ini, di mana pada pertemuan yang lepas kita sebut tentang ilmu, ya, kepentingan ilmu dan bagaimana ilmu yang terakhir yang kita sebut itu ialah mana ataupun apakah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali, antara ilmu yang bermanfaat itu termasuklah itulah, ini disebut dalam kitab yang lain sebenarnya, kitab Bidatul Hidayah. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang pertama yang menambahkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang menambahkan celik mata hati kita terhadap keaiban-keaiban diri. Bukan semakin kita berilmu, semakin kita rasa kita sempurna dan kita nampak orang lain lemah, tetapi sebenarnya semakin berilmu, semakin kita nampak banyaknya keaiban, banyaknya kelemahan, banyaknya kekurangan kita. Dan itulah yang ada dalam pepatah kita, semakin berilmu, kata ibarat padi, ibarat padi semakin berisi, semakin menunduk, ya. Jangan jadi seperti lalang, jadi nampak keaiban-keaiban. Dan yang ketiga, ilmu yang menambahkan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berilmu, semakin kita kuat untuk beramal, ya. Dan kemudian yang mengurangkan rasa cinta kita, gemar kita kepada kehidupan dunia, ya. Ilmu yang kelima yang menambahkan cinta kita kepada akhirat, dan ilmu yang membuka pandangan mata hati kita terhadap kebinasaan-kebinasaan dan segala amalan-amalan
ini lagi berat, dia lagi payah sebenarnya. Kita nampak betapa amalan-amalan yang dilakukan banyak boleh rosak kalau kita tak jaga. Itulah ilmu sir yang kita sebut oleh Imam Ghazali, ya. Ilmu sir tentang ikhlas, tentang khusyuk, tawaduk, jauh daripada ujub, jauh daripada sum'ah, lebih-lebih lagi takabur, yang membinasakan bukan sahaja amalan tetapi boleh membinasakan akidah, bila takabur, sifat takabur, dan akhir sekali kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang menampakkan kepada kamu segala perdayaan syaitan dan tipu dayanya, macam-macam helak, macam-macam cara syaitan mari memperdaya kita. Jadi itu yang kita sebut pada pertemuan yang lepas. Kita sambung, kita sambung lagi bahawa sebelum ni kita lihat, kita juga sebut sebelum-sebelum ni bahawa ilmu adalah satu perkara yang sangat penting. Antara kehidupan kita ini, dua permata yang paling berharga, ilmu dan ibadat, ya. Itu tujuan kehidupan kita, itulah juga tujuan kebangkitan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan tujuan kepada diturunkan kitab-kitab suci oleh Allah SWT. Antara dua perkara itu, yang lebih utama ialah ilmu. Sebab ilmu imam aman, ilmu adalah pemimpin kepada amal. Tanpa ilmu, amalan tidak ada makna mungkin, ya. Tetapi nak dapat ilmu sangat susah, kata Imam Al-Ghazali, sangat susah. Ada orang yang terundang di tengah jalan, ada orang yang putus asa, ada orang yang rasa mengabaikan langsung ilmu dan sebagainya, kerana bukan senang, ya, nak dapat ilmu bukan senang, ya. Kerana dia perlukan pengorbanan, kegigihan dan istiqomah. Istiqomah paling penting untuk dapat ilmu. Ada orang yang sampai puluh-puluh tahun, dan kita sebut bagaimana ulama-ulama ini, walaupun mereka itu sangat cerdas seperti Imam Asy-Syafi'i umpamanya, sangat cerdas orangnya, sehingga kitab-kitab guru dia pun dihafal, kitab Al-Muwatta' dihafal, kita tak sempat dia nak jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Tempoh masa dia itu tak sama. Imam Abu Hanifah lebih awal meninggal. Dia hanya sempat berjumpa dengan Imam Abu Yusuf, murid kepada Imam Abu Hanifah, yang mengarang kitab Al-Kharaj. Jadi sempat mengaji, berguru dengan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf mengatakan, Imam Asy-Syafi'i seorang yang sangat cerdas, di mana kalau kami dikata nak khatam, nak hafal kitab guru kami, itulah kitab Al-Ibana, dia kata mengambil masa sampai 9 bulan, hampir 1 tahun. Imam Asy-Syafi'i hanya mengambil masa dalam 9 ke 12 hari saja untuk hafal kitab itu. Itu kecerdasan dia sangat luar biasa, tapi dia terus belajar dan dia terus mengajar. Jadi kerana apa? Kerana kegigihan, ya. Jadi kita sambung lagi, payah, kita kata payah, ramai orang yang terkandas, ramai orang yang terjatuh dalam pengajian ini, dan orang yang sampai kepada matlamat iaitu memang rajin, memang istiqomah, terjatuh dari sudut lain pula, itulah terjatuh dalam kancah takabur. Ini yang diperdaya oleh syaitan tadi. Takabur, rasa bangga, rasa hebat dan sebagainya. Rasa orang lain tak betul, dia saja yang betul. Pandangan-pandangan dia, kajian-kajian dia, penyelidikan dan sebagainya. Ini banyak berlaku di akhir-akhir zaman ini. Sehingga bukan sahaja mengkritik orang-orang yang sezaman dengannya, tetapi akhirnya sampai sanggup mengkritik ulama-ulama yang silam, yang ikhlas perjuangan mereka. Orang ini tak betul, ulama ini tak betul dan sebagainya. Jadi itulah dia kata kepayahan. Adapun kepayahan, kita sambung, adapun kepayahan akabah ilmu itu sudah termaklum, maka kerahkanlah diri anda dengan berniat secara ikhlas pada menuntut ilmu,
dan jadikan tuntutan itu tuntutan pengetahuan, yakni amal, bukan tuntutan penceritaan semata-mata tanpa amal. Itu dikata tuntut ilmu, tuntut bukan sekadar teori tetapi ialah amali yang lebih penting. Sebab banyak orang yang berteori tetapi bukan amali. Ilmu-ilmu yang hanya dikata al-ilmu bukan setakat satu disebut oleh apa ni, satu ungkapan dikata al-ilmu fil kutub wa laysa fis sudur, itu satu hal. Ilmu pada buku, bukan pada hati, bukan dalam dada. Maknanya tak ada dalam dada, tapi dalam buku dia boleh carilah bukunya, apa ni, ilmunya. Tak ada, tak tersimpan dalam dada. Berbanding dengan kita sebut ulama-ulama silam ni, dia menghafal kitab-kitab itu. Itu satu hal. Yang ilmu di buku bukan di dada, itu satu hal. Tetapi yang lebih besar, yang lebih utama, kata Imam Al-Ghazali, ilmu bukan sekadar teori tetapi amali. Nah, itu yang dikehendaki. Dan dalam bab akidah pun gitu juga, ada tauhid ilmi dan ada tauhid amali, tauhid teori dan tauhid praktikal, iaitu dan lebih penting yang membawa kita kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketahuilah olehmu bahawa kemerbahayaan akabah ilmu adalah besar. Ya. Satu, kita sebut payah. Akabah ilmu ni sangat susah, dan orang yang belajarnya kadang-kadang bila dia dapat ilmu, hilang dia punya keikhlasan. Yang dapat hanyalah kebanggaan diri, kemegahan dan sebagainya. Kemudian ilmu itu dari segi kemerbahayaannya sangat besar, kata Imam Ghazali. Maka siapa yang menuntut ilmu kerana memalingkan muka orang ramai untuk memberi perhatian dan sanjungan kepadanya, dan untuk berkedudukan, yakni duduk bersama-sama dengan para amir, serta bermegah-megah terhadap orang-orang yang standing dengannya, dan juga untuk memburu kebendaan duniawi, maka akibatnya perniagaannya akan rosak binasa, dan jual belinya akan rugi, tidak bermanfaat di akhirat nanti. Orang yang cari ilmu tujuannya macam tu. Kalau dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali detailkan lagi persoalan ini, isu ini, iaitu mencari ilmu tujuan-tujuan yang lain selain daripada tujuan untuk mendapat mardatillah, untuk mendapat keredaan Allah, dan untuk menyuluh, memimpin diri dia untuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemegahan, kerana nak duduk setara dengan alim ulama, biar dia duduk setara dengan alim ulama, orang hormat dia sebab keilmuan dia, ataupun lebih-lebih lagi kerana nak duduk bersama para amir, para amir iaitu para pemimpin, kerana ilmunya maka orang angkat dia dan sebagainya, maka dikata dia akan berhadapan dengan jalan sempit untuk ataupun lorong mati dalam hujung perjalanan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man talaba al-ilma liyufaqira bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyashrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar wa liyaza billah. Ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, hadis status hadisnya status hadis hasan. Ya. Siapa yang menuntut ilmu kerana bermegah-megah dengannya, yakni terhadap ulama, bermegah di kalangan ulama, atau kerana berbantah-bantahan, berdebat dengan orang jahil. Tujuan dia bila dia dapat ilmu, dia dapat berhujah, berdebat dengan orang. Atau kerana memalingkan muka manusia kepadanya, suruh orang pandang, orang respect, orang hormat ke dia, nescaya Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Waliyazubillah. Orang yang cari ilmu kerana bermegah-megah terhadap ulama, sesama ulama, mana orang respect, dia ni memang hebat, dia ni memang alim, dia ni apa, dan orang yang suka berbantah-bantah kerana ilmu, berbantah-bantahan
sesama mereka, lebih-lebih lagi dengan wan jahil, atau kerana memalingkan muka manusia, iaitu nak suruh orang beri tumpuan kepada dia, hormatkan dia, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Telah berkata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, aku telah melakukan mujahadah selama 30 tahun, maka tiada aku dapati sesuatu yang paling sukar atasku selain daripada perjuangan mencapai ilmu dan menghindarkan diri daripada bahaya. Nak dapat ilmu itu satu perkara yang paling sukar, kata Abu Yazid Al-Bustami. Ini seorang ahli sufi, dan dia disebut di antara dalam bab sufi ini ketasawufan dia itu, dia menulis dan dia mengarang dan sebagainya, sehingga ada beberapa istilah baru yang diperkenalkan oleh Al-Bustami ini. Mana ada istilah-istilah tasawuf yang baru, di antaranya istilah yang disebut oleh yang diperkenalkan oleh Al-Bustami ini termasuklah asak, iaitu mabuk berahi, iaitu dalam zikrullah itu sampai seolah-olah mabuk kerana berahinya sangat tenggelam dalam itu. Kemudian istilah isku, iaitu kita sebut rindu, dendam, asyik, itu dalam asyik, dalam dia punya zikirnya. Jadi itu termasuk istilah-istilah yang diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bustami dalam bidang tasawuf. Jadi dia seorang ulama tasawuf dan dia mengatakan dia memang bermujahadah sungguh-sungguh dan tidak ada yang paling berat dalam mujahadahnya, berjihadnya, berbanding dengan jihad beribadah, jihad menentang hawa nafsu, jihad menentang musuh, berbanding dengan jihad untuk mendapatkan ilmu. 30 tahun dia duduk tenggelam dalam tu dan dia rasa sangat sukar untuk berhadapan dengan bidang ilmu ini. Awaslah daripada syaitan yang memikat dan membisikkan anda kata-kata memerangkap. Sesungguhnya apabila ada bahaya besar dalam menuntut ilmu, maka meninggalkannya adalah lebih baik. Itu kata-kata Al-Bustami lagi. Kita akan terperangkap. Dia kata terperangkap, mungkin syaitan akan mempermainkan kita. Apabila kamu rasa bahawa dalam untuk ilmu ni besar bahayanya, bahaya besarnya apa yang disebut dalam bidayatul hidayah tadi, iaitu bila menuntut ilmu kerana nak palingkan muka orang pada kita, kerana kita nak berdebat dengan orang, kerana apa nak suruh orang kita ni duduk sebaris dengan orang-orang yang hebat, jadi sangat bahaya, yang ni akan dicampakkan ke dalam neraka orang yang macam ni. Lalu pada waktu itu syaitan akan mari, kata Imam Al-Ghazali. Syaitan akan mari, kata Al-Bustami. Iaitu dia kata bila mari, bila syaitan akan bisikkan, kalaulah menuntut ilmu ni bahayanya besar, maka meninggalkannya adalah lebih baik. Mana tak sah mengaji lah. Sebab kalau kamu mengaji, nanti kamu berhadapan dengan masalah. Ada orang kata tadi yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang telah diuraikan oleh Imam Al-Ghazali sebelum tu dalam Bidayatul Hidayah itu, betapa bahayanya menuntut ilmu ni, boleh tenggelam, boleh hapus segala macam. Sekarang ni mungkin dikatakan kalau tidak kerana itu pun kamu menuntut ilmu, boleh menyebabkan kamu tahu, bila tahu tapi tak beramal. Orang yang tahu tapi tak beramal, bahayanya lagi besar. Bahaya lagi besar. Sebab itu ada orang buat ungkapan, dia kata, saya tak apa, saya orang jahil, tak ada masalah buat nak banding dengan orang berilmu, tak boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun tak boleh buat benda-benda yang biasa-biasa sebab dia orang berilmu. Jadi nasib baik saya tak berilmu. Padahal tak berilmu itu sebenarnya bukan bernasib baik, tetapi kecelakaan.
Kerana apa? Kerana dengan tak ada ilmu, maka mungkin amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu, tak ada ilmu, mungkin dia tak tahu apa tanggungjawab dia yang sebenar, dan gitulah seterusnya. Ingat, jangan sekali-kali anda tertipu menyangkakan kata-kata itu sebagai benar, kata-kata bisikan syaitan tadi. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawasanya baginda telah bersabda, "Utlaqtu Lailatul Mi'raj 'ala an-nari fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku telah diperlihatkan api neraka pada malam Mi'raj, maka aku lihat yang paling ramai penghuninya ialah orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Ini macam pelik, pelik hadis ni, sebab yang kita jumpa sebagaimana riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari juga, dia kata aku tengok dalam neraka itu kebanyakannya ialah apa ni, aku tengok dalam syurga itu kebanyakannya ialah al-fuqara, dan aku tengok dalam neraka itu kebanyakannya adalah wanita. Itu hadis sahih, ya. Yang tadi dia kata yang tengok dalam neraka kebanyakannya fuqara, nampak terbalik, ya, terbalik daripada hadis Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Al-Ghazali kata maksud al-fuqara dalam hadis itu ditanya oleh sahabat, lalu dikata yang maksudnya fuqara bukan minal mal, bukan daripada harta, bukan daripada wang ringgit, tetapi fakir dari ilmu. Mana dia adalah seorang fakir dalam bidang ilmu, kerana tak menuntut ilmu, maka banyak diumpankan kerana mereka. Pasal apa? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu, maka dia tak tahu kewajipan-kewajipan. Tak ada ilmu, maka dia bercakap bukan-bukan. Tak ada ilmu, maka amalan yang dia buat pun hanya ikut-ikutan, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan itu. Jadi sebab itu mereka dimasukkan dalam neraka. Maka sesiapa yang tidak belajar ilmu, nescaya segala ibadatnya tidak datang, tidak datang dengan kukuh kemas, dan hak-hak ibadat itu tidak terlepas, tidak terlaksana sebagaimana yang sewajarnya. Bila ini dilakukan bukan dengan ilmu, dia kata. Jadi apa sahaja perbuatan dia, mungkin dia kata tidak jadi longgar, jadi longgar perbuatan itu. Longgar dalam arti kata tidak jadi mantap, tidak jadi kemas, tidak jadi sempurna amalan-amalan. Apa sahaja sudah tentulah, sebab disebut dalam Al-Quran acap kali, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah serupa orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Dari segi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, dan dari segi amalan pun, amalan pakar dengan bukan pakar ataupun apa saja buat, orang biasa, kita yang biasa ni, orang suruh buat bukan setakat nak suruh buat bangunan. Kalau suruh bancuh semi pun kita pun belum tentu jadi sempurna. Suruh bancuh semi sikit saja. Sebab apa? Sebab kita bukan bidang, bukan bidang. Tapi orang yang pakar dalam bidang itu, kita tengok dia buat sangat simple, sangat mudah. Bila buat apa-apa saja, dia sangat mudah. Pasal apa? Sebab memang kepakaran bidang itu. Begitulah juga orang yang dalam hal apa ni, mekanik umpamanya, bidang apa ni, baki, repair, kereta dan sebagainya. Kita tengok dia buat simple saja, tapi kita bukan main. Kadang-kadang nak pulas kru pun tak boleh. Nak pulas kru. Saya pernah satu ketika, saya jalan jauh, konvoi dua buah kereta konvoi, pergi sampai ke Pendang. Masa tu saya pakai Nazaria, kawan saya pakai 280 pergilah sampai ke sana, duduk, dia ada homestay, jadi kita duduk sana. Saya ingat 2 hari ke 3 hari di jalan. Sampai sana, tiba-tiba malam, keluar nak makan, keluar dengan keluar masing-masing lah dengan kereta, dua buah kereta nak makan. Lepas makan nak start kereta, saya tak boleh. Bila nak start tak boleh,
try tak boleh, apa jumpa tak ada, akhirnya macam mana nak buat. Dia pun hello sana hello sini, sebab dia orang sana, dapatlah satu orang yang dia jumpa, pinjamlah dia, pinjamlah daripada, parilah balik, mari nak jam apa ni, kereta saya ni, buka bonet, buka apa ni, dekat enjin, tak jumpa cari bateri. Sudah lah. Tak jumpa cari bateri. Saya tak apalah, saya pakai Nazaria. Saya pakai Nazaria, bukan kereta saya. Kereta dia ni, tuang kereta ni, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu mana bateri dia. Saya kata, mas kadang-kadang dalam bonet, saya kata, cuba tengok. Buka bonet pun tak ada juga. Sudah lah. Pusing sana, pusing sini, cari sana, cari sini, tak jumpa. Akhirnya, jom kita balik lah, kita tidur lah, kira esok lah. Kata. Esok panggil mekanik, barulah dia kata, sebenarnya kereta ni duduk dekat ni, dia kata, bawa seat, dia kata, bateri. Dia kata, memang. Jadi kan dia model, dia ada yang dekat bonet, ada yang. Jadi begitu, pasal apa? Sebab kejahilan tadi, jahil batu. Jadi waktu kita jahil, jadi tak boleh. Padahal orang yang mahir, dia tahu bila kita sebut saja model, baterinya kat sini, dia kata. Sebut saja model, baterinya kat sini. Jadi, begitulah kemahiran kita kata. Dan kemahiran kita, orang yang berilmu dalam bab nak berhadapan ataupun nak menuju jalan Allah SWT pun sama. Sudah tentu tak sama dengan orang yang mahir dengan orang yang tak mahir. Sudah tentu tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Jadi, sebab itu dia kata sangat rugi orang yang tidak berilmu, kerana mungkin dia tidak beramal sebagaimana orang yang berilmu, dia tak tahu pun. Saya beri satu contoh. Satu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas solat subuh, dia pun keluar. Dia keluar, kemudian dia balik tengok Juwariyah masih duduk dekat semayangnya. Duduk dekat solatnya, lalu dia tanya, kamu tak habis lagi? Dia kata, duduk zikir. Dia kata, ya Rasulullah, tak habis lagi. Kata Rasulullah awalnya, dia kata, keluar dan sekarang dah balik. Kawan ni tak habis lagi. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, tahukah kamu? Dia kata, zikir. Ya, aku zikir, walaupun kamu berzikir satu hari, takkan sama dengan apa yang aku sebutkan. Lalu disebut zikirnya, iaitu lepas sembahyang subuh, tiga kali disebut subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Kamu sebut tiga kali, aku sebut tiga kali itu menyamai kamu berzikir satu hari. Hadis sahih Al-Bukhari. Maknanya begitu kita kata, simple saja sebutan itu. Sebab kita duduk selalu sebut pun, kita duduk selalu zikir dengan zikir itu, tapi kita tak nampak apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dari segi fadilahnya, sangat besar. Hadis itu hadis sahih. Jadi mungkin kita kata, bila kadang-kadang kita, bila kita ada penting, ada keadaan penting, ada terdesak, jadi tak perlu kita, ataupun kita tak zikir dengan zikir-zikir biasa, tapi kita zikir dengan zikir yang ringkas, tapi pahalanya sama dengan zikir-zikir kita yang panjang lebar yang lain. Begitulah disebut, di antaranya kita selalu sebut, imam selalu sebut bila kita ada tahlil, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu bahawa seafdal-afdal zikir ialah la ilaha illallah. Ataupun dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah SAW menyebut bahawa tasbih yang paling sempurna ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tasbih yang paling sempurna ataupun zikir yang paling sempurna. Jadi kita pelbagaikan zikir pada tempat-tempat yang berbeza-beza, supaya kita dapat semua apa yang diajar ataupun apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu contoh. Oleh itu, bersungguh-sungguhlah anda pada menuntut ilmu dengan mencari, mempelajari dan mengaji, kemudian mengajarnya pula setelah pandai.
Jauhkan perasaan malas dan jemu. Jika tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, anda akan berada dalam bahaya kesesatan. Wal'iyadz billah. Ya, kita mengaji, kita belajar, kita mengkaji dan kita mengajarkannya. Ya, ada ulama, ada tuan guru kita selalu sebut, ya, selalu sebut bahawa belajar, mengajarlah sehingga anda pandai. Bersedekahlah sehingga anda kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Jangan tunggu pandai baru nak mengajar, nak berdakwah. Maksudnya bukan mengajar, ya, berdakwah. Mana tugas dakwah itu? Tugas semua orang. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Dalam konteks kita, kalau nak mengajar, mungkin ada masalah. Ya? Nak mengajar ada masalah. Masalahnya bukan kita tak boleh. Kadang-kadang kita boleh mengajar sikit-sikit, ada ilmu. Tetapi dalam konteks kita ni, nak mengajar pun mesti ada tauliah. Ya? Tak ada tauliah, tak ada mengajar. Sekarang ni lagilah, saya tengok banyak tempat termasuk sebelum ni, Selangor saja. Tapi hari ini wilayah pun sangat agresif. Ya? Minta tauliah dan sebagainya, pantau tauliah, sebabnya kerana kadang-kadang orang salah gunakan masjid, surau, bawa ilmu yang tak benar, tak betul. Satu hal itu, satu ada kebaikannya, satu lagi kadang-kadang orang bawa jadikan surau sebagai medan politik kepartian pun satu hal juga, ya. Politik memang satu kewajipan dalam Islam. Politik adalah satu kewajipan. Maksudnya tak boleh lari. Orang Islam wajib tahu pasal politik. Kalau tak tahu, maka mereka akan tertipu. Mereka akan diperdayakan. Tetapi bila berbicara politik, politik kepartian, nah itu membuatkan kita kadang-kadang timbul masam muka dan sebagainya. Sebab itu yang itu perlu dielakkan. Ya. Jadi balik kepada ni, kita kata mana tadi pasal isu tanggungjawab kita tadi, iaitulah menuntut ilmu dan mengkaji, mengaji, mempelajarinya bersungguh-sungguh. Dia kata jangan ada perasaan malas dan jemu dalam menuntut ilmu. Kemudian sebagai kesimpulan kata Imam Al-Ghazali dalam hal ini, bahawa apabila anda bersungguh-sungguh memikirkan tentang dalil-dalil perbuatan Allah Azza wa Jalla, nescaya anda akan mengetahui bahawa anda dan kami juga mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Hidup, yang Maha Mutlak kehendaknya, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Berkata-kata, yang Maha Suci daripada kebaharuan sifatnya, ya, ilmunya dan iradanya, lagi Maha Suci daripada segala kekurangan dan kebinasaan. Ia tidak disifatkan dengan sifat-sifat yang baharu dan tidak harus di atasnya apa yang harus atas segala makhluk. Ia tidak menyerupai sesuatu daripada makhluknya dan sebaliknya tiada sesuatu menyamainya. Tidak mengandungi akannya oleh segala tempat dan pihak, serta tidak menimpa oleh mana-mana perubahan dan mana-mana kerosakan. Bila kita kaji, dia kata, bila belajar, kita kaji, kita renung, maka kita nampak itulah dia sifat-sifat Tuhan kita, Allah SWT yang Maha Agung, Maha Mengetahui dan Maha Suci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ini yang bila kita bincang ataupun kita mendalami yang pertama dalam bab Tauhid, ya. Dan apabila anda berfikir tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berfikir tentang tanda-tanda dan alamat-alamat kenabiannya, nescaya anda akan mengetahui bahawasanya baginda adalah seorang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dan baginda juga adalah seorang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di atas penerimaan dan penyampaian wahyunya. Jadi kita tengok dia adalah seorang utusan, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah seorang kepercayaan Allah. Bila kita tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah kata ulama dalam
Di antaranya kita lihat dalam Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi umpamanya. Kalau kita tengok kepada susuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya, kalau dilihat kepada susuk badan Rasulullah tanpa sebarang mukjizat pun sudah meyakinkan kita bahawa dia adalah seorang rasul. Ya, tengok saja pada susuk, kesempurnaan fizikalnya sudah cukup meyakinkan dia seorang rasul. Apatah lagi dengan mari alamat an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ini ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama khusus tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang alamat an-nubuwah, tajuk-tajuk bukunya banyak, ya. Kadang-kadang letak dalam bab-bab kitab mereka, kadang-kadang kitab khas yang ditulis mengenai banyaknya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi meyakinkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kekasih Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bila tengok kepada perjuangan Nabi, maka tak timbullah isu orang kata bahawa Islam ini di dada. Islam di dada, dia kata Islam di dada, bukan di luar, bukan luaran, ya. Islam adalah di hati. Memang hati itu penting, ikhlas itu penting, tetapi amalan itu lagi penting. Amalan nak tengok Islam ialah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab disebut oleh Aisyah, kana khuluqu al-Quran, akhlak peribadi, kehidupan, pembawaan, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Quran. Dia adalah Al-Quran yang bergerak. Jadi nak tengok apa dia, sembahyang itulah dia Rasulullah, puasa itulah dia Rasulullah. Dia kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Jadi cara-caranya, khuzu minni manasikakum, ambillah daripada aku manasik haji kamu, cara-cara haji kamu. Begitulah dalam sembahyang, dalam haji, dalam ibadat semuanya, dalam perjuangannya. Dan kita boleh nampak kehidupan Rasulullah itu daripada selembut-lembut manusia sampai kepada seorang manusia yang sanggup membunuh musuhnya, iaitu dalam peperangan. Walaupun dia Nabi, taklah aku Nabi, tak boleh nak bunuh orang, aku Nabi, tak boleh berperang, tidak boleh musuh, dia kata, maka dia berhadapan dengan musuh dengan gagah berani. Sehingga dalam perjuangan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat kesungguhannya dalam perang Khandaq umpamanya, waktu nak gali parit itu, belum berperang, nak gali parit itu sahabat-sahabat sampai peringkat, dia kata bila kami jumpa kawasan yang batunya besar, batunya keras, kami tak sanggup nak pecahkan, nak cakul, kami panggil ya Rasulullah, di sini ada batu yang keras, maka Rasulullah yang akan buat dengan tangannya. Itu sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat sendiri. Kalau kita taklah, kalau pemimpin kita hak yang buatnya, hak cangkul yang kali pertama tu je, yang lain lepas orang lain lah sambung. Dia tak, kita cangkul ataupun paku, nak paku rumah paku tu, waktu nak ambil gambar tu je, pop sekali. Kalau paku yang kedua, bengkok lah paku tu, kan. Jadi paku sekali, lepas tu bagi korang sambung. Rasulullah tidak, dia buat sendiri. Ya, sampai Rasulullah mengikat perutnya dan diselit batu-batu di celahnya, ya, diselit batu, tak nak bagi masuk angin dalam perut dia, diikat perut dia. Begitu sekali sifat Rasulullah bila bekerja, sampai dah teruk sangat. Al-Mughirah bin Syu'bah kata, tengok bila macam tu ada sahabat mari dekat Rasulullah, dia bisik, ya Rasulullah, kami, dia kata, seorang pun tak berani nak minta izin dengan Rasulullah untuk lari daripada tempat tu, ya, tak berani, ya, sebab tengok bersungguh Rasulullah. Seorang sahabat mari, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya balik, takut ada makanan kat rumah. Dia kata, tengok lapar, masing-masing lapar, ya. Lalu Rasulullah kata, okey, pergilah. Dia pun pergi balik. Bila balik, sekejap dia mari. Isteri dia dah pesan kat Rasulullah, pergi panggil Rasulullah. Dua tiga orang yang dekat Rasulullah tu panggillah. Jadi dia mari, ya Rasulullah, kat rumah saya ada seekor kambing, saya dah masak, ada sedikit tepung, saya dah buat roti. Dia kata, sekarang marilah Rasulullah dengan dua tiga orang dekat sini ni, ya. Mereka makan kambing 4-5 orang saja, bukan macam kita. Kalau seekor kambing ni yang ada ni tak habis rasanya. Dia orang Arab biasa dia 4 orang, 5 orang macam tu. Jadi panggil 3-4 orang.
Tiba-tiba Rasulullah bangun daripada parit itu panggil seluruh tentera yang duduk buat parit itu. Bila dah panggil ni, kawan ni pun terus lari balik ke rumah, tanya isteri ada tak kambing ke unta ke apa ke. Rasulullah dah panggil semua orang dah. Yang isteri dia pula kata, kamu ni apa hal yang bebal sangat ni, dah besar dah tadi, panggil 2-3 orang saja, yang kamu panggil semua tu pasal apa? Dia kata, tak, dah bisik dah dengan Rasulullah, tapi Rasulullah panggil semua orang. Kata isteri dia, apa yang dijawab isteri dia, dia kata, kalau kamu beritahu betul sebagaimana yang aku pesankan, panggil Rasulullah dan 2-3 orang, tapi Rasulullah panggil semua sekali, mana Rasulullah tahu apa yang dibuat. Jadi Rasulullah bila mari, dia kata biarkan atas apa ni, dapur itu, kawah itu, dan Rasulullah pun ceduk sendiri dengan tangan dia, ceduk. Al-Mughirah yang meriwayatkan kisah itu, hadis itu, dia kata, aku tengok, aku duduk jauh ni, duduk berbaris, aku tengok Rasulullah sedap je ceduk. Aku pun cakap, ya Rasulullah, ingat kat kami wa belakang ni. Duk ceduk. Maknanya sahabat ni sebenarnya bukan mereka ni robot, mereka ni macam kita belaka. Mereka ni macam kita juga, manusia biasa, ada rasa lapar, ada rasa macam-macam. Ingat kat kami ni orang belakang ni, ya Rasulullah, nampak sedap sangat ceduk tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Al-Mughirah, dia kata, mari kamu mari, dia kata. Mari bawa bekas dia. Tanda dia bagi kat Al-Mughirah dulu. Setengah-setengah keadaan emergency, potong kiu tak apa. Jadi dibenarkan Al-Mughirah potong kiu. Mari, dia isi, kamu duduk kat situ, jangan pergi jauh. Dia kata, kamu makan. Takut mudah nak tambah nanti. Rasulullah cedok. Wallahi, kata Al-Mughirah, habis kami makan sampai kenyang. Mana dia pun tak rasa nak tambah, dah kenyang. Habis semua kenyang. Wallahi, sedikit pun kambing dalam kawah itu tidak luar. Itu mukjizat. Sebab itu Rasulullah je boleh buat gitu. Kita jangan, kalau ada orang panggil kita, kita panggil keluar semua. Jadi kawan kita, jom bisik kat kita, jom lepas kuliah subuh, mari ke rumah saya, kita makan roti canai. Kita pun mari ambil mai, ada rumah kawan kita ni, ajak pergi. Kawan tu setiap 3 biji roti canai je. Tak boleh. Ataupun kenduri kahwin pun tak boleh. Ada orang mari rumah kita, kita ni kawan, tak pergi kenduri tak boleh. Tiba-tiba ada kawan juga mari kat rumah kita ni, mari 2-3 orang. Nak buat macam mana? Kita tak boleh tinggal, kita tak boleh ajak dia. Jom mari, saya ada kenduri, kita pergi. Tak boleh, kita kena hello dulu, tuan. Saya minta maaf, saya tak boleh pergi sebab saya ada tamu. Kecuali kalau dibenarkan saya bawa tamu ni. Kadang-kadang kita kenduri memanglah, kita memang nak suruh tamu mari kan. Nak suruh orang mari, mari je lah. Alhamdulillah lah, bila ada tamu itu keberkatan. Maknanya orang yang kita tak jemput asal pun tiba-tiba mari, itu satu keberkatan. Tapi satu hal lagi, sebab kita pun bajet kadang-kadang. Kita bajet kenduri kahwin, kita dah bajet 1,000 orang umpamanya. Mari 2,000 jenuh kita. Saya pernah satu ketika pergi, ini sebelah taman permata sana. Lepas kuliah duha, lebih awal sangat lagi, pukul 11 lebih. Kita kata jangan pergilah, lebih kurang pukul 12 rasa awal lagi. Baru breakfast tadi, kita pergi lepas zuhur lah kata. Lepas zuhur pergi dulu dekat Giant tu. Lepas shopping apa sikit, kemudian nak singgah saya, isteri, anak pula kecil, masa tu kecil lagi, dalam saya ingat tadika ke darjah satu itulah. Singgah pergi, ni baru lepas zuhur ni, tengok makanan tak ada. Lepas tu anak ni dah tak tahan lapar, anak makan, saya ingat belum tadika ke itulah, lapar, tengok makanan tak ada, tanya makanan yang diurus, dia kata, cik dah habis kita dah makan. Wah. Lepas tu pergi, tak pernah ambil minuman, cari sirap, nak tuang tunggang dia punya tong tu pun tak ada juga. Lepas tu kata, makanan tak sampai ke? Tak, dia kata dah habis je. Tengok, mana silap bajet. Baru lepas tu dah habis. Saya kata, tak apalah, kita pergi satu lagi. Nak balik, saya masa tu duduk usia on. Ada dekat Bukit Ceras, satu lagi kawan. Satu lagi, okeylah kita pergi makan kat sana. Sampai kat sana, dah sampai kat sini pun dah lambat sikit lah. Lebih kurang hampir-hampir pukul 3 ataupun pukul 3 lebih sikit macam tu lah. Tapi undangannya biasanya paling-paling pukul 4, 4.30 macam tu kan. Ni baru sekitar pukul 3 macam tu. Saya pun singgah situ, tengok tak ada orang.
Then what? Tak ada orang tanya, bukan kenduri kat sini ke? Yang orang ni. Dia kata, ya, tapi dia pun dah balik, dah marah-marah tadi, caterer macam kata tipu dia dan sebagainya, sebab makanan dah habis licin. Memang saya jadi lebay malam subuh. Dua-dua tak dapat. Allahu Akbar. Tapi yang ni saya tak salahkan. Yang kedua ni saya tak salahkan. Tak salahkan. Dia walaupun dia kata caterer itu, dia marah caterer dah itu, kau sama kamu. Sebab saya kenal sangat caterer ni. Kawan kita juga, sama-sama kawan. Tapi macam mana, sebab saya tak kesalahkan dia, tapi saya kata yang tukang buat kenduri tadi, dia style dia memang laser sikit. Dia laser. Kita tahu dia surau, dia laser sikit. Kalau jemput orang, kalau tak datang, memang setakat sebulan tu tak habis lagi. Jadi dia pula jemput bukan pakai kad. Dia pergi surau sana, dia pergi masjid sana, dia ramai orang kenal. Pergi masjid sana, dia umum. Masjid sana, dia umum. Jadi tak tahu berapa ramai yang mari. Sebab dia pakai umum. Orang pula, ramai orang kenal dia masjid-masjid ni. Dan orang tahu pula kalau tak pergi nanti, dia akan tanya, mari dalam hari tu. Lepas tu dia sahumah. Jadi pakai pergi, itu. Akhirnya begitulah keadaan kita. Jadi bahaya bila kita jemput ataupun kita yang tuan jemput pun begitu, apatah lagi kita pula pandai-pandai jemput orang. Berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sebab Rasulullah mempunyai mukjizat. Jadi bila kita nampak, kita kaji, kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah ada syurga tempat dia. Dia dah lihat tempat dia dalam peristiwa Mi'raj, tapi Rasulullah semayang sampai buka dia punya tubuh. Rasulullah berjuang sampai patah dia punya gigi. Rasulullah berperang sampai putus baju rantai dia, 3 lapis baju rantai, kata Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. 3 lapis baju rantai dia pakai, tapi tidak ada ruang yang tidak putus dalam perang Uhud. Sehingga Dr. Akram, dia Al-Umuri, dia sebut dalam saraksi sirah-sirah ni, ada sirah yang sahih, ada yang tak sahih. Jadi dia kaji semua itu, dia mengatakan bahawa tidak dari segi logiknya, dari segi makulnya, dari segi tak boleh diterima akal. Macam mana berperang boleh pakai 3 lapis baju rantai? Mesti nak bergerak, payah, berat. Tak boleh terima dari segi akal, kata Dr. Akram dia Al-Umuri. Tetapi oleh kerana riwayat tentang ini terlalu banyak, maka kita terpaksa akur dengan Rasulullah pakai 3 lapis baju rantai. Begitu sekali. Tapi tidak ada ruang yang tak putus, dikata dalam perang itu. Begitu. Mana berperang macam tu sampai patah gigi, sampai luka meleleh ketum, sampai bengkak tumit bila semayang. Begitulah keadaan puasanya. Daripada pagi ni dia bersahur, petang karang dia tak berbuka, esok dia tak bersahur, petang esok baru dia berbuka. Itu puasa wisal, itu Rasul. Jadi sahabat minta puasa macam tu, tapi Rasulullah kata, aku puasa macam kamu tak puasa. Puasa ni diharamkan untuk orang lain, hanya untuk Nabi-Nabi. Jadi kalau begitu kita nampak betapa orang tak boleh nak kata bahawa saya tak apalah, saya semayang ataupun saya amalan hanya untuk hanya Islam dengan niat, dengan ikhlas, dengan hati, bukan dengan amalan zahir. Jawapannya sudah tentu, orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada jawapan bahawa kata-kata itu adalah kata-kata yang batil. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih lagi dalam bab ilmu, ya, dalam akobah ilmu ni. Alhamdulillah dah habis, ya, dah habis sikit, ya. Dengan menuntut ilmu, anda akan mengetahui apa yang diiktikadkan oleh para salaf, para salafus soleh, di antaranya bahawasanya Allah akan dapat dilihat di hari akhirat. Itu keyakinan akidah kita, Allah akan dilihat pada hari akhirat, bahawasanya Allah itu ada, dan adanya tidak ada pihak yang mengadakan dan sebagainya, bahawa Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk, bukan huruf yang terputus-putus dan bukan suara. Kerana jika demikian, nescaya dia adalah
terjumlah dalam daripada makhluk. Jadi itulah bila kita mempelajari ataupun menuntut ilmu, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dalam Aqabah Taubat. Aqabah yang kedua. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.